Beginilah momen saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri perayaan ulang tahun ex-Kepala BIN Abdullah Mahmud Hendro Priyono. Dalam perayaan tersebut, Hendro Priyono meresmikan replika Istana Majapahit yang pernah ada di Jawa Timur pada abad ke-12 sampai 15 Masehi. Prabowo menilai hal itu sebagai inisiatif dan gagasan yang luar biasa. Menurutnya, pembangunan replika Istana Majapahit itu sebagai upaya melestarikan budaya dan warisan tanah air. Ia turut berterima kasih dan merasa terhormat karena telah diundang dalam perayaan tersebut. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara tersebut pada Selasa 7 Mei 2024. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya hari ini hadir di sini di tempat yang bersejarah ini, Keraton Majapahit di Jakarta, sebuah inisiatif gagasan yang luar biasa dari Pak Hendro Priyono. Saudara, ini satu sangat baik, luar biasa, membanggakan. Ya memang kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Dalam momen tersebut, Prabowo turut menandatangani prasasti untuk Keraton Majapahit Jakarta. Selain itu, Prabowo mendapat cenderamata berupa patung Pangeran Diponegoro dari Hendro Priyono. Patung tersebut dihadiahkan ke Prabowo karena Hendro Priyono mengetahui Prabowo ngefans dengan sosok Pangeran Diponegoro. Dalam acara tersebut, Prabowo terlihat menikmati berbagai pertunjukan yang ditampilkan selama acara. Selain Prabowo, perayaan tersebut turut dihadiri oleh Purnawirawan TNI dan pejabat pemerintahan. Di antaranya, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo.